Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islamnya sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Salawat bertangkai salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Allah berpangkat Rasulullah berjuluk Habibullah putra Abdullah dan Aminah. Beliau tak lain dan tak bukan adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang yaitu Wadinul Islam Iman. Perkenalkan, nama saya Sabrina Najwa Rizkia dari Pondok Pesantren MBS Tulang Bawang Lampung. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin." Fawailul lil musallin alladziina hum 'an shalaatihim saahun alladziina hum yuraa'un wa yamna'uuna al-maa'a sadaqallahu al-'adzim. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak mau memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riya dan tidak mau memberi tuan. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Quran surah Al-Maun ayat 1 sampai ayat. Dari surah tersebut kita dapat mengambil dua poin. Yang pertama, mendustakan agama. Kita selaku hamba Allah, selaku pengikut Nabi Muhammad, jauhkanlah dari penistaan agama tersebut. Karena dari menistakan agama, kita dapat menyesatkan diri kita. Poin yang kedua, berbuat riya. Contohnya, kita salat tahajud ingin dilihat orang yang kita sukai. Na'udzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala hadirkan Islam untuk kita menuju jalan yang lurus, bukan jalan yang berbelok. Dengan Islam kita mengetahui hakikat hidup, mengetahui isi hidup dan mengetahui tujuan hidup. Hanya saja di dunia ini ada manusia mempercayai Islam dan ada manusia
yang tidak mempercayai istri. Dan ada manusia yang mau menerima Islam, dan ada manusia yang tidak mau menerima Islam. Kalau sikap ingkar dan mendustakan agama oleh orang-orang yang kafir tidak aneh. Yang aneh adalah mengaku muslim tetapi tetap mengingkari perintah Allah, mendekati larangannya, dan mendustakan agamanya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Pertanyaannya, adakah seorang muslim yang mendustakan agama? Ada, saya ada. Bahkan banyak. Dalam benak manusia banyak mendustakan agama, yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak mau memberi makan orang miskin. Orang yang kafir dan tidak mau beri. Namun ada manusia yang mendustakan agama, tidak dalam benak manusia, yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak mau memberi makan orang miskin. Jangan sampai kita mendustakan agama kita sendiri. Ketika ada orang miskin datang ke kita, berilah yang dia mau, berilah yang apa ia mau, berilah saja walaupun hanya 1000 perak, tetapi ikhlas karena Allah semata. Anak yatim adalah khusus karena umum. Mereka golongan yang kurang kasih sayang, kurang perhatian dari bapaknya. Bapaknya meninggal saat dia masih kecil. Seperti kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ditinggal oleh ayahandanya dalam umur 2 bulan di dalam kandungan. Apakah kalian tega dalam melihat Rasulullah tersebut? Rasulullah dapat memimpin Islam. Rasulullah dapat menegakkan Islam sampai saat ini. Mari kita untuk bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Saling tolong menolong. Tetapi ikhlas karena Allah semata. Kesimpulan dari tausiah saya, marilah kita bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Jangan melantarkan anak yatim, karena mereka sangat butuh perhatian dan kasih sayangnya dari kita. Dan jangan berbuat riya, dan jangan mendustakan agama, karena dari mendustakan agama tersebut kita menjadi sesat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Good night, selamat malam. Good morning, selamat pagi. Cukup sekian, saya sudahi. Semoga kita berjumpa lagi.